Selamat datang kembali di channel saya AFTFP. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, baiklah, kita sekarang akan masuk tahap gesut ya. Ini ada dua crate, hijau dan hitam. Untuk dua warna, kita tentukan dulu satu warna. Untuk proses gesutnya kita bisa lakukan 3 kali. Jika hasilnya masih terlihat lahan kaos ya, maka kita lakukan sampai dia benar-benar tertutup ya. Lakukan minimal 3 kali. Biasanya untuk di kaos gelap ini, dia bisa lebih dari 3 kali. Masih terlihat rubbernya, jadi kita lakukan sekali lagi. Oke, sudah tertutup.
Videonya akan saya skip dulu karena saya mau mencuci yang ini dulu. Oke, kita next ke warna putihnya. Warna hijaunya udah. Nah, di sini kalian akan dua aplikasi untuk buat warna. Ini harusnya di sini, dia akan bisa sini. Kalau kalian mau pakai satu warna, hasilnya akan seperti ini. Kemudian hasilnya. Oke, sekian vlog dari saya. Terima kasih.